hari ini kita memasuki puasa yang keberapa? Ya, ya laki silakan. Ya laki jarang sekali ini yang apa namanya yang menjawab kuis ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Pertanyaannya adalah, menurut Imam Ghazali ada tiga tingkatan orang puasa. Coba sebutkan. Siapa namanya? Esa. Esa, kelas berapa? Kelas 7B. Ya, kelas 9 ada yang maju. Silakan, Eka. Keisa, pertanyaannya adalah sebutkan tingkatan puasa menurut Imam Ghazali. Silakan. Awam, hawas, awas, hawas. Iya. Awam, hawas, hawas, hawas. Betul ya? Ya. Wow. Tiga saja dari lima golongan orang yang rugi dalam bulan suci Ramadan. Namanya siapa? Delija kelas 7C, kelas 7 lagi. Silakan. Yang menganggap biasa saja bulan Ramadan. Terus, dia. Berapa alim karena di bulan Ramadan? Ya, dia hanya alim di bulan suci Ramadan. Yang ketiga? Hanya sekedar menahan lapar dan haus. Puasanya hanya menahan lapar dan haus. Tidak perlu dipikirkan. Ya, kelas 9 dulu. Satu. Coba, siapa kelas 9 mau maju? Apa dulu pertanyaannya? Pertanyaannya tidak dipikirkan. Sudah tahu kamu, nanti saya yakin itu ya. Ya, ayo, mana? Gampang nih. Gampang. Nah, pertanyaannya sudah siap? Baik, pertanyaannya hari ini kita memasuki puasa yang keberapa? Bagaimana betul?